Draw perempat final, Arctic Open 2024, hari Jumat, 11 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Arctic Open akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final Tunggal Putra, Alex Lanier akan melawan pemain Chinese Taipei, Chou Timchen. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Li Zijia akan melawan pemain Jepang, Koki Watanabe. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Koki Watanabe. Di perempat final lainnya, Jonathan Christie akan melawan pemain Hong Kong, Li Chu Qiu. Pertandingan Jonathan Christie merupakan partai pertama di lapangan 3 dan dimulai pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 5-2, untuk keunggulan Jonathan Christie. Dan Kunlafut Fititsarn akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Rekor pertemuan, 4-4. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Ratchanok Intanon akan melawan sesama pemain Thailand, Supanida Kathethong. Rekor pertemuan, 6-0, untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Sementara itu, Natsuki Nidaira akan melawan sesama pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Tomoka Miyazaki. Di perempat final lainnya, Michelle Lee akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan partai pertama di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Gregoria. Dan Yeo Jiamin akan melawan pemain Cina, Han Yu. Rekor pertemuan, 2-4, untuk keunggulan Han Yu. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Rekor pertemuan, 4-0, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai kedua di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 8-2, untuk keunggulan Fajar Rian. Di perempat final lainnya, Kitinupong Kedren, De Capol Puavara Nugroh, akan melawan ganda putra Inggris, Ben Lane, Sean Fendi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Lee Jehui, Yang Poh Suan, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuoyun, Yu Qianhui. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Liu Shengshu, Tan Ning. Sementara itu, Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan ganda putri Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart. Rekor pertemuan, 2-2. Di perempat final lainnya, Chang Qinghui, Yang Qingtun, akan melawan wakil Malaysia, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jia Yifan, Li Wenmei, akan melawan ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati. Pertandingan Rehan Lisa merupakan partai kedua di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Cheng Xing, Shang Chi, akan melawan ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh, Sapsire Taera Tanachai. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Hu Pangron, Cheng Suyin, akan melawan sesama ganda campuran Malaysia, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Rinov Pita merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.